kembali dalam Beldis hari ini Jumat 18 Oktober 2019. Di samping kiri saya sudah ada Dr. Merisa Hendri dari Stratis Management Bandung. Kabar baik ya, Pak Mer? Alhamdulillah, Kang Tujang. Itu lagi apa, Pak Mer? Itu lagi makan, Kang Tujang. Kang Tujang mah bener-bener lagi nih, Kang Tujang nih, makan cigor laser. Cigor laser? Jadi cireng goreng brandnya laser. Dari Milan Food Bandung. Oke, Ini tentu ada hubungannya dengan topik yang akan kita bicarakan. Pasti. Pamer ya, untuk betul. Sahabat Kelas dan sahabat Kelas malam hari ini. Betul. Pasti ini berhubungan sekali juga dengan bisnis sahabat-sahabat Kelas. Karena ini materinya sangat relevan bagaimana sih kita menjalankan bisnis. Tidak hanya untuk sekarang, kemudian tapi untuk depan. Oke. Sahabat Kelas, sahabat Kelas, nanti Pamer akan mengupas satu topik yang sebenarnya kata inovasi kan sudah sangat-sangat sering kita dengarkan ya. Betul. Nah, bagaimana inovasi ini nanti akan dikupas tuntas bersama tamu kita malam hari ini ya, Pak Bel ya. Betul. Oke. Baik, Kang Ujang. Selanjutnya kan? Siap. Baik. Sama-sama Belis, kalau di sekarang entrepreneurship, dan saya ingat sekali. Pertama saya diskusi dengan Kang Ujang, saya ingat Kang Ujang menjadi entrepreneur dengan perkara itu ada bedanya. Nah, apa kata bedanya? Ada dua sahabat-sahabat. Pertama adalah kreativitas dan inovasi. Nah, malam ini kebetulan saya ingin mengangkat tema itu ya, sehubungan dengan banyak pertemuan dari sahabat-sahabat Belis. Pernah bahas dong tema inovasi ya. Nah, malam ini tentang inovasi, khususnya inovasi di produk dan pemasaran. Nah, kali ini saya dari teman kembali lagi saya alhamdulillah di tengah kesibukannya sahabat saya Kang Dedi. Kang Dedi, makasih ya. Sama-sama, Pak. Dan bisa hadir membahas tentang bagaimana sih inovasi yang dilakukan oleh seorang dampingan Kang Dedi ya dalam program dana alokasi khusus kementerian. Iya. Nah, tamu saya adalah Kang Diki. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Dia adalah owner daripada Sebelah Kering, ada Cigor. Katanya ada lagi deh, satu lagi. Boleh? Yang di kampungnya apa tadi? Ini makaroni. Marapi. Marapi. Aduh, yeah. Ampun kalau Marapi. Kan sebetulnya itu. Makaroni pilihan. Asik. Ya, jelas. Jadi Kak Pujang sebenarnya suka juga yang pedas sebenarnya. Nah, ini adalah varian-varian produk yang ini sama. Ya. Saya ke Kang Niki dulu ya, Kang. Kan bisa dikenalkan ya sih tentang Milan Food Bandung ini apa sih gitu ya. Pada sama-sama dari Milanku sendiri, ya kita produsen ya, produsen cibilan-cibilan khas Bandung. Oke. Okay. Cuman untuk saat ini emang kita cigor laser karena itu diferensiasi produk kita dibanding kompetitor pesaing. Oke. Okay. Karena secara ini kan ini baru secara packaging, secara produk juga kan berbeda dengan ciri biasanya. Betul. Yang biasa itu apa putih berminyak gitu ya. Pakai kuah, atau pakai sambal rujak kayak betul, gitu. Sekarang ini bisa di kita nikmati sebagai cemilan kering. Sambil siaran juga saya sama Kang Ujang bisa nikmati ya. Betul. Oke. Okay. Nah, Kang ini sejak kapan sih Milan Food Bandung ini? Kalau untuk Milan Food berdirinya sih 2017. Tapi untuk cigornya sendiri, untuk brand cigornya, produk cigornya sendiri keluar 2018. Jadi keluar setahun. Nah, sekarang bicara tentang inovasi ya. Kalau saya lihat ini berbeda dengan cireng-cireng lain. Apa sih konsep awalnya dulu cireng yang akan bikin sehingga terjadilah inovasi seperti ini? Bagaimana dulu? Dulu tuh kita bisnisnya kita jualan cireng isi ya kan? Okay. Cireng isi ada isi ayam kayak gitu yang bentuk-bentuknya itu ya kan? Yep, yang bentuk bintang gitu pula. Betul. Nah, karena seiring berjalannya waktu, karena kita agak susah juga ya, kalau untuk produksi seperti itu kita nggak mungkin juga nitip ke tempat oleh-oleh, kirimin ke luar kota. Nah, terkait dengan artinya udah ada permintaan dong dari luar? Betul, udah. Oh, I see. Udah ada, kita udah pasar aja sudah ada ya pesannya sendiri. Dan alhamdulillah diterima sih, untuk cireng isinya sendiri ya kan. Cuman karena ketahanan produknya, karena berbagai kendala dengan produknya, kita juga ingin memperluas pasar juga. Kita coba inovasi dari produknya. Jadi kulit cirengnya itu yang biasa dipakai buat ini isinya ya, kita buat di goreng kering. Goreng kering. Jadi sama-sama tahu boleh diambil konsep dasar inovasi ini dalam sebuah kerja kreativitas. Inovasi itu apa sih ide-ide yang jadi terima pasar? Saya lihat kata kunci yang diambil oleh kami tadi adalah adanya keinginan pasar.
seperti dibilang ada juga yang jual cireng mentah, tapi dikemasnya hanya warna putih saja. Dan itu mungkin tidak interest atau tidak menarik ya untuk para calon konsumen. Nah, untuk Milan Food sendiri ini sudah mulai menerapkan packaging yang bagus istilahnya. Packaging kalau misalkan disimpan di tempat-tempat oleh-oleh juga itu akan mencuri perhatian, saya yakin itu. Kenapa dari tampilan, dari warna juga sudah bagus. Ini mungkin yang dilakukan oleh Milan Food dan sekaligus menjawab apa konsumen gitu ya, kepenasaran konsumen bagaimana cara menikmati yang lain gitu ya, selain cireng biasanya dengan kuah dan itu kan. Dan ini Milan Food ini adalah menginovasi mungkin salah satu apa itu target pasar ada orang yang berkendaraan biasanya kan gitu ya, perjalanan biasanya suka kantuk atau ini, dan ini salah satunya. Ayo, makan pedas. Betul. Biasanya kalau sudah ngemil, susah. Boro-boro. Berhenti, ngantuk juga hilang. Nah, itu dia. Kang, Riti, menurut Kang Riki, kerasa kebantu nggak sih dalam awal inovasi adanya seorang mentor? Oh iya, kalau menurut saya sih dari inovasi awal ya, mungkin kalau ide mungkin bisa dari diri kita sendiri. Betul, ya. Ide dasarnya. Ide dasarnya itu. Karena tadi itu, tadi kan bakat tuh butuh tadi kan. Iya, betul. Si betul. Itu. Nah, tapi secara itu kan kita nggak bisa sendiri. Kita harus ada pengembangan produk atau pengembangan packaging dan sebagainya, itu kita ada pendampingnya. Harus ada pendampingnya. Jadi mah komunitas kan? Iya. Komunitas, lebih bagus lagi ada pendampingan. Karena pendamping itu biasanya ilmunya sama apa wawasannya dia lebih luas gitu. Sebentar dulu, ini pendamping apa nih? Pendamping itu belum. Nah, Kang Niki, selama ini Kang Niki gimana beliau berhubungan dengan Kang Niki menjadi seorang sebetulnya untuk Milan Food sendiri, kalau saya lihat juga dari perkembangan bisnis sudah lumayan bagus kan, luar biasa. Makanya dalam pendamping juga saya nggak terlalu banyak intervensi istilahnya atau memberikan masukan, sudah hampir tidak. Paling nanti penguatan saya itu adalah di apa itu hak ciptanya nanti. Dari mereknya, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa dapatkan mereknya dengan salah satu apa itu salah satu program yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bandung. Jadi itu aja mungkin. Karena selama ini yang saya perhatikan Milan Food itu dengan sendirinya udah ada di mana-mana saya perhatikan, termasuk di bisa di Gojek ya. Nah udah bisa itu. Di online itu udah bisa ya. Tokopedia, Shopee. Oh, masya Allah. Kalau oleh orang juga udah mulai ke orang yang kayak makutan, kunape, udah masuk ya? Terus ya. Oke. Sama-sama katanya gitu bahwa dalam konteks bisnis inovasi itu menjadi kunci itu kan, untuk membantu peluang inovasi itu kalau mereka itu namanya penarik. Nah, apa rencana kami di depan? Kalau rencana udah pasti ya inovasi tetap berjalan karena kita naik sekal produk kan ya, tadi pamer itu kan pasti ada ini ya, ada sekalnya gitu. Secara produk inovasi, terus secara marketing juga kita, marketing, packaging, semua kita semua inovasi ini itu dikembangkan. Kan ini sedikit nih, betul. Dan kira buat sahabat-sahabat dan bis yang ingin melakukan inovasi dan bagaimana memanfaatkan surat penghormatnya, komentar gimana? Ya, saya pikir salah satunya adalah tadi harus menjaga komunikasi dengan dampingan kita, keinginannya apa. Kalau bisa kita mendrive, kita drive. Kalau nggak bisa, kita coba sambungkan koneksikan dengan tim-tim yang lain. Yeah. Misalkan dengan program tinggi. Yeah. Atau bukan dengan media, salah satunya seperti ini. Yeah. Ketika kita tidak mampu, salah satunya kan kita coba membawa mengkonekkan kita ke dalam sebuah media. Dengan media, insya Allah, semuanya akan terjawab dalam masa pemasaran. Gitu aja. Oke, siap. Ini kalau ingin sahabat-sahabat itu sini dapatin produk Kang Riki bagaimana ya? Mau dikenalkan sosial medianya atau nomor HP yang bisa dikontak, silahkan. Itu bisa dapatkan produknya bisa di IG ya, di IG aja yang aktif ya. Karena ada IG-nya di milan_food_bandung. Sahabat-sahabat kalau ingin mendapatkan produknya Kang Riki ya, bisa di Instagram beliau milan_food_bandung. Kalau WA ada, silakan. Kalau WA di 0812
0812-768-9049. Boleh sekali lagi? 0812-222-768-949. Sahabat-sahabat, inilah yang bisa kita diskusikan malam ini. Demikian strateginya inovasi buat semua produk. Tentu sudah merasakan bahwa untuk bisa bertahan bisnisnya dia harus melakukan inovasi. Jadi ini sharing yang biasanya dianggap satu cerminan sampingan dengan cocok ya. Tapi dia bisa membuat suatu produk seperti ini. Rasanya ini perlu kita berikan inspirasi untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Ingat, inovasi atau mati. Cara gimana ya? Kalau mau sederhana ya, paru misalnya sesuai kebutuhan kita, lalu carilah bermasalahnya di mana. Nah, diskusikan dengan yang namanya masalah itu di mana sih konsumen atau pemasaran. Ini awal bagi kita melakukan inovasi. Teruslah diskusi dengan penanti, jalankan apa yang disarankan oleh mentor atau penanti. Insyaallah kita bisa peningkatan dan sekitar. Itu mungkin Kang Goja yang bisa kita diskusikan malam ini buat sahabat-sahabat yang bisa. Ya, menarik perbincangan dengan Kang Diki dan Kang Devi dalam Belbis kali ini, bagaimana sebuah inovasi dapat memperpanjang usia bisnis kita. Dan seperti yang Pak Mer katakan tadi, sahabat Kelight, sahabat Belbis, inovasi atau mati.